Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, hari ni cikgu lewat sikit lah. Okey. Alright. So baru seorang Wan Ismail. Terima kasih. Suara dan skrin jelas ya. Suara dan skrin jelas. Ya, ini cikgu masuk lewat sikit. Ya, ada hal lah tadi baru sampai rumah. Okey. Kita mulakan dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena ubiakan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya, amin, amin, rahmat, amin. Okay, terima kasih. Ikinat. Ikinat. Okay. Jadi pada malam ini, so kita akan continue dengan kita punya pembelajaran, iaitu Trading View Stop Screener 52 EHI. Okay. So kita akan fokus kepada counter Friday rule pada hari Jumaat ya, semalam. Okay, sebelum tu ingin cikgu ingatkan ini adalah pembelajaran. So tidak ada kena-mengena dengan buy call ataupun sell call. Segala urusan pembelian ataupun jualan adalah tanggungjawab masing-masing. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, anda boleh merujuk kepada analis anda punya platform masing-masing ataupun dengan remaizer anda. Okay. Right. Okay, kita mulakan dengan slot yang pertama. Okay, untuk slot yang pertama, kita akan review. Okay, kita punya index. Kemudian kita akan pergi kepada slot yang kedua, iaitu kita akan melihat counter-counter Friday rule pada hari Jumaat. Hari ini nampak macam tak ramai orang ke masuk? Hari ini nampak macam ramai orang. Okay. Right. Cuba try lagi sekali. Chat. Okay. Nampak macam satu dua orang saja. Tak apa. Kita teruskan dengan perbincangan pada malam ini. Okey, kita akan review dengan indeks dulu ya. Okey, kita review indeks. Dah 10 orang. Okey, thank you, thank you. Okey, kita review indeks ABM Kelsey. Apakah yang telah berlaku pada indeks kita pada hari Jumaat dan pada minggu yang lalu? Okey, kalau tengok ya. Okey, kalau kita tengok, yang menarik ini adalah nampak nak berlaku rebound tapi pada time frame weekly untuk ABM KLCI belum menunjukkan a very strong reversal. Okey, pada weekly weekly biasanya dia punya penanda aras. Kalau tengok weekly candle merah ni, kalau di engulf bermaksud candle hijau akan makan candle yang ini, okey, ataupun candle yang ini menunjukkan berlaku reversal yang very strong. Setakat ni tak nampak a strong reversal lah, walaupun ada nampak bunga-bunga kat sini dekat AO. Okay. Awesome oscillator menunjukkan hijau. Tanda-tanda tu dah ada lah. Tapi it's not a strong reversal. Dan dia boleh turun juga ya. Okay. So kita tengok time frame hourly, apakah yang berlaku. Okay. Pada time frame hourly, pada jam-jam yang terakhir. Nampak. Okey. EMA 7, EMA 21 cubaan untuk cross EMA 50 cubaan. Kalau dia boleh cross EMA 50 ni, bermaksud dia dah semakin strong lah. Okey. Kalau tengok moving average ni pun nampak macam dia nak buat pusingan kat sini nampak macam dia buat affirmation dulu. Okey. Dia breakout yang ni Okey, dia breakout yang ini saja. Okay, kat sini. So kalau kita tengok time frame hourly, dia breakout yang ini. Okay. So dia dah mula panjat dah.
So pada 1534 lah kalau dia boleh breakout. Kalau tak boleh breakout, dia akan buat sideways saja. Dengan syarat, so kena jaga yang ni lah, area-area sini. Okay, kena jaga ini. Ini adalah kita punya strong support yang bawah ni, 1515. Pecah je support ni, dia akan cari support yang sini lah. Mungkin sini, dia akan cari 1504 ataupun 1500. Lebih kurang 1500 lah, strong support, normal psikologi. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih Fast Accurate, terima kasih Wan Ismail. Harap Isnin ada bull lepas PRN. Ya. Berikutkan dari segi katalis untuk IBM KLCI, tidak ada katalis yang baik ya setakat ini. Sebab tu pasaran agak sendu walaupun ada beberapa counter membuat kenaikan. Okay, memang ada. Ya, tapi kalau anda adalah seorang newbie agak sukar. Agak sukar sebab pasaran tidak berapa cun. Ya. Dia agak sendu. Okay. Som-som kuku. Okay. Tapi kat sini dah nampak. Kalau kita tengok, sini telah berlaku divergent. Okay, ini. Tengok oscillator ni. Okay. Nampak sini. Nampak ada macam divergent. Okay. Divergent. Hopefully, dengan divergent ni, akan berlaku a very strong. Divergent. Ada divergent ni. Very strong bullish lah. Kalau katalis ni cantik minggu depan lah, so minggu ni memang agak sukar lah dengan PRN Melaka tu, mungkin adalah antara salah satu faktor. Okay, antara salah satu faktor. Okay, so time frame bila kita nampak macam ni. Okay, jap. Tak buang dulu. Okay, ni time frame bila. So kita nampak beginilah bursa. Okey. So nampak begini. Okey. So kita tengok East Market. Muhammad Rizwan Bistami. Okey, terima kasih East Market pun sama menurun menurun. Memang jatuh habislah East Market. Jatuh habis. Okay, kita tengok teknologi antara sektor yang paling mantap setakat ini. So setakat ini nampak dia mantap teknologi. Okay, harap-harap dia boleh capai inilah apa yang cikgu buat berdasarkan Elliott Wave. Dia dah capai sini dan dia mungkin akan cari di sini. Sebelum dia membuat apa-apa penurunan. Dia kena rehat juga kan, dah naik mesti kena turun. Kena retrace. So, waalaikumsalam. Baik, sihat. Abu Khair wa Alim. Okay, sihat semua. Right, so kita menampakkan sekiranya tidak ada apa-apa, katalis pun dia memang follow Nasdaq. So, teknologi, sebab Nasdaq pun baik. By right, dia akan pergi ke sinilah. Kita target sini. Sini. Harap-haraplah dia naik sampai ke sini dan dia akan retrace balik sebab dia dah mula mencapai 2.236 kat sini untuk nombor Fibo level. Okay, dia dah berjaya dekat sini 2, lepas tu 2.236, lepas tu 2.618 the next Fibo level. Sekarang ni dia dah breakout kat atas ni. Kalau breakout atas ni, dia akan cari yang inilah. Okay, weekly pun sangat cantik. Cantik. Berada di EMA 7. Sangat cantik. Yeah. So, siapa yang masih hold counter-counter teknologi, tanya. Okay. Namun anda kena lihatlah, ini adalah secara gambaran untuk teknologi punya sektor. Anda perlu lihat juga counter tersebut. Kalau mengikut Elliott Wave, dia kena turun, dia akan turun. So, kebanyakan counter sedang membuat wave yang kelima. Kebanyakan sebelum dia akan turun membuat fasa markdown. Setakat ini sedang membuat wave yang kelima. Ada yang nak habis wave 4. Ada yang dah mula nak ke wave 5. So nanti kita boleh lihat. Okay, industrial product services. Okay, nampak dia ada rebound kat sini. Tapi tak strong juga. Tak strong juga.
Dia turun, dia retrace. Okey, kalau dia boleh engulf candle yang merah ni, okey, suppose ini dia boleh naik. So kita harapkan minggu hadapan dia engulf candle merah ni, ya. Candle merah ni. So kalau dia boleh engulf, katalah sini ada tiba-tiba muncul candle hijau. Ah, cantiklah. Okey, candle hijau sini, ya. Hijau. Hijau sini. Okey, candle hijau. Okay, so dia akan naik lah sepatutnya. Right, so kita tunggu apa yang berlaku untuk industri produk and services. Okay, transportation setelah kenaikan yang sangat banyak, of course dia akan menurun. Okay, kalau kita tengok FIBO level, dia turun sebanyak berapa, ya? Okay, anda boleh buatkan FIBO. Tarik, tarik, tarik sampai ke atas daripada support ke resistance. So nampak dia jatuh dekat 0.618. Okey, dia jatuh dekat 0.618. So kebanyakannya nampak, ya, dia cuba untuk rebound dekat sini sebab ni adalah volume yang besar. Lemang ni, lemang, eh. So dia lalu banyak resistance dekat sini. So harap-harap dia boleh rebound dekat FIBO sinilah. Waalaikumsalam, terima kasih Ahmad Fakri. Okay, so harap-harap dia boleh rebound kat sini. Okay, right, healthcare. Okay, sedihlah. Okay, dia memang healthcare ni one day play lah, one day game play. So janganlah kita nak berswing-swing dengan healthcare. Setakat intraday, okay. Jangan duk swing-swing, eh. Masih bearish lagi, ya. Eh. Bearish. Sangat lama dia bearish. Selepas kenaikan yang kau-kau, dia bearish pun kau-kau. Tapi tak apa. Yeah. Dia boleh jatuh lagi ni. Tak boleh jatuh lagi ni, kan. So, dia dah habis sini. So, dia tengok sini pula. Kalau patah support ni, break support ni, dia turun lagi. Mungkin dia akan cari area di sini lah pula, kan. 1.5 mungkin, 1.5 banyak turun tu, sangat banyak, eh. Sangat banyak cubaan, dia dah cuba. Okay, try dengan MA50 tak lepas. Lepas ni nak lepas MA200 dah lepas sikit, dia turun balik. Tak cukup strong lah. So dia belum breakout dia punya downtrend line. Okay, construction. Okay, setelah beberapa minggu. Okay, tapi dia dalam uptrend, cuma ni nampak dah menurun, eh. So kita buat channel yang baru, dia dah telah menurun. So jajaran dia tak menampak macam naik yang tinggi lah. So angle ni dah mula menurun sebab kenaikan dia. So kita tarik channel, dah nampak dah sini. Okay, so kita tengok apakah berlaku lah kat sini. Untuk construction, so nampak belum ada apa-apa reversal, eh. Tak nampak apa lagi. Time frame 1 hour pun nampak. Tapi dia bermain-main di sini, ya. This is very strong rebound sebenarnya. Kalau dia nak rebound, dia rebound. Tak nak, dia jatuh terus. Okay, kita lihatlah. Nampak ni. Bila kata ada double top, dia turun lah. So, dia akan cari the neckline. So, ini dia punya neckline. So, barai construction ni dah kena rebound lah. Sebab dia dah hampir-hampir sentuh dia punya neckline. So, ni dia punya neckline. So, nampak macam dia sentuh atas double top. Okay. So, bukan double bottom, oh, ni double top. Nampak. Sentuh atas, turun. Sentuh atas, dia turun. Okay. So, kita tengok properties. Yeah, properties, kalau construction macam tu, properties pun sama. Okay. Tengok hourly. Okay, dia pun mencari neckline di sini. Jadi support lah, support dia. Okay, support dia dekat area sini. Okay, sini-sini lah. Dia break sini, dia turun. Adakah dia nak turun lagi ataupun dia nak rebound? Kita lihat lah. So ni resistance, ya, dia breakout kat sini. So kalau dia very strong, dia kena breakout.
ini adalah resistant ya, resistant. So ini adalah RBS. Resistance become support. So ini adalah area RBS. So, kalau dia nak rebound, dia akan rebound. Tengok weekly. Weekly dia nampak dia menurun lah. Apa tu? Tapi jajaran dia masih uptrend lah. Siap trend. Tapi ini resistance very strong lah sini. 781, very strong resistance kat sini. Okay, consumer. Consumer pun menurun ya. Okay, menurun consumer. Sama juga double top dia turun. Auli pun sama. Kita nampak pattern yang sama. Double top dia turun. So, dia cari naik line. So, consumer dengan construction lebih kurang lah. Lebih kurang. Construction ni consumer. Nampak lebih kurang lah. Double top. Double top dia akan turun mencari dia punya neckline. So dia rehat. Okay, dia akan test RBS ni. Dan sepatutnya dia akan rebound lah. Sepatutnya. Okay. Sector energy. Okay, energy nampak cubaan untuk reversal. Reversal. Di sini ada gap. Okay, dia dah berjaya tutup gap. Okay. So, ni pun ada gap. Gap ni kena tutup kan sini. Gap sini. Kena tutup. Sebab dia adalah distribution gap. So, distribution gap yang membuat penurunan mesti tutup. Ni pun sama. Ni pun dah kena tutup. Tutup. Kecuali breakaway lah daripada dia bawa dia dead cumulative formation. Lepas tu dia ada breakaway. Itu okay. Gap yang dipanggil breakaway gap, itu tak perlu tutup. Common gap, distribution gap, perlu tutup. Okay, telecommunication. Nampak nak buat sideway, kan? Nampak nak buat sideway. Okay, dah beberapa hari, ya, dah satu minggu dia membuat sideway. Utilities. Bearish. Masih bearish lagi, ya. Tak berjaya nak membuat kenaikan. Okay, finance. Nampak gap besar ni. Kita tengok weekly. Belum cukup strong. So, kena engulf candle besar ni. 15382. 8488 lah. Kita kena dengan engulf candle merah ni untuk diumbat kenaikan yang seterusnya. Okay, nampaklah macam nak ada reversal tapi belum strong lagi ya. Kena engulf candle merah yang 2.7% ni baru dia strong. Okay, plantation ni okay, bila lemah sebatang turun di trace. Okay, mungkin kat Fibo 61.8 ni. Dan cuba untuk reversal lah, kena engulf candle merah. Candle ini 1.76%. Ini kena engulf. Kena naik lagi lah. Dan weekly pun nampak merah lagi. Belum cukup strong. Okey, itu indeks untuk ABM KLCI. Nampak setakat ni yang steady hanya teknologi. Steady adalah teknologi. Okey. Dan kita tengok untuk Wall Street kita ada Dow Jones 30 counter utamalah yang giant counter. Giant stock lah kan. Okey, dia membuat retrace. Cubaan untuk menyentuh EMA 50. Okay, nampak dia sentuh balik dia punya resistant. Barat dia sentuh ni. Okay, dia kena rebound lah. Kalau tak, kalau dia berjaya pecah support ni, dia akan turun. Nampak merah ni kat sini. 3 hari adalah merah. Okay. Untuk S&P 500 500 syarikat. Okey, cantik tapi belum cubaan untuk memecahkan resisten untuk 52 week high dia. Okey, harap-harap dia dapat pecahkan resisten lah. Okey, Nasdaq looking good nampak. All time high, padu dah. Nampak. Cantik Nasdaq. Okey, sangat cantik. Jajaran menaik. Ini yang kata best to prime ni.
Peramlah. So, Nasdaq. So, banyak kaunter daripada Nasdaq yang boleh pilih. Apa yang trading global. Okay, lumber index. Nampak okay. Cuba untuk breakout EMA 200. So, ini adalah jajaran nak menaiklah. Dan kalau kita buat channel. Ini untuk kaunter-kaunter kayu. Okay, boleh tarik sini. Okay, buat di sini. So kita akan lihat dia berada dalam channel. Okay. Biasanya untuk komoditi, okay, komoditi setakat ni secara purata average-nya, okay, dia retrace, retrace. Sentuhan mungkin nak sentuh EMA 50. Retrace. Okay, volatility index nampak mula meningkat sedikit. Patutnya di dalam line 16 lah, 16 macam tu. Dekat EMA 50, kena rendah. Tidak. Fear factor. Kita tengok gold. Okey, gold cantik. Selepas dia membuat retracement, nampak kita banyak jugalah. A, B, C, D, E. Okey, nampak A, B, C, D, E. Okey. Dan dia membuat wave yang keempat dah habis. Sekarang ni nampak macam wave 1, 2, okay, mungkin nampak wave yang ketiga lah. Sebab dia kena break out this area dulu. Ini adalah goal. Siapa trade goal? Ya, goal ni ada banyak lah. Kalau untuk account yang online, kita boleh guna daripada public goal, iaitu untuk program gap. So panjang lah dia punya, nampak dia punya correction dia. A, B, C, X, Y. So banyak juga correction dia. So, gold, begitu juga dengan silver. Silver pun follow benda yang sama. Okay, nampak gold dengan silver ni dia macam seiring lah. Lebih kurang lah chart dia, lebih kurang lah. Lebih kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gold dia complicated sikit. Nampak panjang, lebih 4 dia. Kalau silver, P4 dia tu, okay, dia dah 3, 4, 5. Okay, dia membuat retrace. Kalau ikutkan yang total, tak tahulah yang besar ni yang keberapa kan. Kalau kira daripada awal, boleh tahulah ini adalah yang besar yang berapa. Okay, waalaikumsalam. Daripada Amy. Okay, salam dari Penang. Mantap. Hebat. Sembang. Uncle Anas, waalaikumsalam. Lewat sikit hari ni, okey. Right. Tengok UK on, Brent oil pun menurun menurun. Okey, mungkin sebab masing-masing hold inventory ya, ataupun dah mula release sedikit demi sedikit. Okay, untuk UK oil, okey, dia retrace sebab dia naik banyak Dia naik sangat banyak. Okay, dia telah menurun. So, hopefully lah macam kalau sekiranya berlaku pandemik yang tidak menentu. Okay, macam kita lihat di Austria telah melockdown, kemudian Jerman, kami sol. So, kalau Europe dah macam tu, mungkin harga akan naiklah. Sebab penggunaan tidak banyak. So, demand menjadi kurang. Supply-nya dia akan kurangkan, jadi harga akan tinggi. So, harga akan naik. Jangka kalau boleh cecah 90 tu lah jangkaan ni. Jangkaan boleh cecah hampir $90 per barrel. Okay, kita tengok Bitcoin. Ni Bitcoin ni. Siapa trade dekat Bitcoin nampak. Okay. So far so good untuk Bitcoin. Okay, hari tu dia retrace banyak jugalah. Dia membuat C. Dan dia kena naik. Ni Bitcoin. Sebab kita dah dekat with 5. Okay, dia turun, retrace A, B, C, kemudian cuba untuk naiklah wave 1, wave 2. Okay, sekarang ni adalah wave yang ke 3 untuk Bitcoin. Ini orang kata rally yang besar lah, sebab lakukan pada wave besar dia adalah nak pergi ke wave yang ke 3. Nampak air ni untuk degree level yang besar. Ibarat dia patut pergi wave yang ke 3.
So ketiga tu kat mana? Tak tahulah. Okay, kita target dekat sini lah. 127,000 nak sampai bila? Tak pasti. Ini target saja untuk wave 3 yang degree level yang besar. Okay, so far kita target yang untuk yang dia punya sub wave ni. Okay, dia dah buat dia wave yang kedua. So kita target sini lah. Dia boleh capai ke sini. Untuk Bitcoin. So normal lah. Normal bila dah masuk sub wave 1, confirm dia akan retrace. Normal ya. Dia perlu retrace. A, B, C. Dan dia akan naik ke yang ketiga, keempat, lima. Ini adalah kiraan LWF untuk Bitcoin. Tengok Ethereum. Okay, Ethereum pun sama juga. Okay, dia retrace. So, dia akan membuat ini wave yang kelima. Cikgu dan aku ni, wave kelima sini. Okay, barat ni wave yang kelima. Mana lima? Ini V. Okay, dia mungkin kat sini lah. Tengok. So tengok macam mana kalau dia mungkin dia tak dia assume sekarang ni kalau ni nampak macam nak membuat A lah. A, B, C sebelum dia membuat kenaikan. Tengoklah dia nak buat apa ya. 4, 5. Sekarang nak cari wave yang kelima ni. Target. Target wave yang kelima. Okay. Target wave yang kelima. So kalau ini adalah WD yang kelima, kita tengok dia akan retrace banyak lah. Ethereum kalau letak, ini mungkin extension lah. Jadi extension, kalau ada minat belian lagi, dia akan naik dan naik dan naik. So kita tengok apa yang akan berlaku dekat ini, area sini. So tak sure ini adalah ABC ke ataupun dia nak test dulu ke, dia yang extension ke. Mungkin kalau nak buat dia punya sub-sub wave ni, mungkin 1, 2, 3 macam tu ke, 3, 4, 5 dia jadi lain. So kita tengok time frame hourly lah kalau kita nak tengok secara detail. So setakat ni idea yang ada dia mungkin wave 5. Kalau dia break out sini dia naik lagi, then wave 5 tu jadi extension. Sub wave 5 lah, sub wave 5 ni jadi extension. Okay. Ripple. Okay, Ripple pun sama ke? Retrace 3, 4 ABC kat sini ke? Ni nak naik balik ni. Okay, cuba untuk naik semula. Okay, walaupun dia dah cuba hari tu sampai ke sini kan, nak lepas, tapi tak lepas lagi. Dia dah break out dia punya ni, tapi dia turun balik. Dia tak break out dalam keadaan ni. So kalau break out kita kena tukar lah. So banyak panjang cerita lagi lah. Dia nak naik ni panjat. So nak panjat. Kita tarik yang lain lah. So kena tarik trend yang lain. Mungkin dia toncik kan. Tak boleh ambil body. Kita tengok. So tengok lah. Dia nak break out bila. Okay, tengok body. Bila pula dia nak break out. So, kalau ambil atas ni memang nak breakout panjang lagi lah. Itu untuk yang besar kan. So kalau ini breakout ni kita tengok dia cucuk kat sini. Sebenarnya dia kena cucuk sini ke. So dia meneruskan kenaikan. Okay, Litecoin pun sama. Okay, dia dah bagi lembang hijau dua batang sini. Okay, dia retrace. Okay, sekarang ni cubaan untuk naik semula. Panjang lagi ni. Nampak. Ni baru tiga. ABC. Empat nak naik lima ni tambah lagi ni. Ni mungkin mungkin satu dua mungkin bukan tiga lagi ni, tiga dekat sini, tiga empat lima. Okay, kita tengoklah nanti ni mungkin kira ada kena berubah sikit. Okay, mungkin bukan tiga ni, mungkin area-area sini akan jadi tiga. Okay, nanti kita adjust. Kira balik. Okay, so okay, lengkap lah untuk kita punya Bitcoin, untuk digital asset dah sentuh. Okay, untuk Wall Street dah sentuh last kali. Tadi kita dah sentuh juga untuk indeks IBM KLCI. Cikgu nak tanya, apa cerita false breakout ya?
Jadi false breakout. Okay, kalau false breakout, resistance dia, okay, contohnya, ni boleh katakan area yang kita panggil sebagai false breakout. Okay, dia dah naik. Okay, tengok ya. Kita nampak dekat sini. Okay, anda akan nampak dari segi volume merah tu akan besar lah. So hijau dia tak cukup kuat nak tolak. Itu dah jadi false breakout. Dan kita kena tengok resisten yang sebelumnya. Kat mana resisten dia? Tengok sini. Okay, so memang betul ini resisten yang kuat. So kita boleh nampak ciri-ciri false breakout satu inilah volume merah. Maksudnya berlaku selling. Selling yang tinggi. So akan jadi false breakout. Dan kita kena lihat juga area-area sebelum ni, history repeat itself bagaimana. Sinilah. So kita nampak ini adalah a very strong resistance. Nampak dia nak dia cucuk turun, dia cucuk turun. Kali ke berapa kali ni tak berjaya. So kita tahu ada possibility area ni akan di retest semula dan mungkin akan jadi false breakout. Okay. Dan kita tahu ini adalah area RBS. So kalau kita buat the straight line, ini adalah area RBS. Dari sini sampai ke sini lah, lebih kurang. Sampai ke sini, ini adalah area resistance become support. Area sini. Nampak eh? So bila berlaku penjualan, itulah dipanggil false breakout. Nampak ni. Merah terus itu. Okay, clear ya, false breakout. So anda kena lihat history BSF, tengok yang sebelumnya. So dia pernah berlaku false breakout, sini pun pernah berlaku. So tidak terkejutlah kali pertama dia nak test ni, dia boleh jadi dia membuat cup handle dulu. Okay, tapi dekat sini, dia melantun semula dekat RBS ni. Dan dia mungkin akan naik balik. Dia melantun semula lah. Dia melantun di sini. Melantun. Dia cuba main tarik bawah. Dia main kat E-manipul. Lepas tu dia cuba nak rebound. Okay. Dia akan test. Maksudnya dia adalah area yang very strong. Resistant. Okay, clear. Abu Khair Wa'alim Saleh. Clear eh. Tentang force breakout. Okay, so boleh tengok history repeat itself. Okay, so kita dah habis review kita punya indeks. Sekarang kita lihat kepada kita punya stock screener. Stock screener, okay. So, sini cuba dah buat stock screener. Kita nampak ada berapa counter. Okay, yang volume rendah ni, bawah 500,000, kita takkan tengok. Nanti buat penat je tengok kan. So kita ambil volume yang B 500,000. Kita filter dulu. Tak banyak, 1 2 3 4 5 6 7. So ada 7 counter. So apa ini kita buang. Kita gantikan dengan volatility. Ambil daily, ambil weekly. Okay, so far okay, kurang daripada 20% untuk volatility daily. Okay, weekly pun cantik. So dia tak terlampau volatile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kita ada 7 counter. Okay. Terima kasih semua pelanggan usaha Cikgu Amin. Okay, terima kasih sama-sama. Abu Khair Wa'alim. Okay, sini kita nak tunjuk counter yang telah ada elliot wave ya, supaya anda dapat lihatlah ke mana. Contoh ya, Milax. Tengok Milax. Milax ni memang dia dah jangka dia akan ada extension. Kita tengok dia punya chart sangat lawa ya, Milax. Tu dia Milax, sangat lawa chart dia. Ya, anda akan nampak. Nampak tak? Cantik je. Okay.
Nampak sangat lawa eh. Oh, cantik bila dia breakout nak buat wave yang kelima ni. Memang dahsyat lah. Dia bagi kau-kau ni. Nampak eh. Dia test ini. Lepas tu dia naik lagi. Dia naik lagi. Yang ni kita tak tahulah apa dia nak buat kan. Kita tengok time frame weekly. Nampak okey je lagi kan. Adakah dia nak naik lagi? So kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku dengan Milux. Okey, Milux ni memang dahsyat lah. Kalau kata siapa berada kat sini, okay, agak-agak berapa peratus kita dapat. Okay, di sinilah kita ambil dia cross EMA 7 dengan EMA 21. Ha, tu dia hampir 120% daripada tarikh 7 Oktober sampai ke 20 hari bulan, sebulan lebih kalau anda faham. Ini yang anda dapat sebenarnya. Ha, letak 1000 dapat 1230. Ha, kalau letak 10000, ha, faham-faham sendirilah, kira sendirilah ya. Okay. So ini adalah contoh dia. Nampak. So sangat padulah counter ni, Milux ni. Ha, nampak eh. Ha. Kalau rasa ni dah tinggi, ha, bolehlah kalau nak jual. Contoh, ha, setengah orang dia risau. Dia naik sini dia jual je. Lepas tu dia tengok balik, ni dijual je. Tak salah lah, ikut pada method anda lah kan, ikut pada risiko masing-masing. Ha. So kalau kita tengok lah, kalau kita kaji Milux ni, entry yang cantik eh. Tengok dekat sini. Ha. So Aries ini nampak entry yang cantik. Ha, sebab kenapa? Okey, tengok sini. Ha, dari sini. Okey, pertama kita nampak berlaku significant volume. Ha, volume sangat besar eh. Dari sini hampir 27 juta. Ha, so 7 juta dah besar tu. Daily. Kemudian kita lihat EMA 7 dah cross EMA 21. Ha, so memang mantap lah. Kalau kita ukur dia punya angle, kita tengok berapa angle. Ambil mana angle. Angle. Mana angle ni? Triangle. Okay. Kita ambil daripada sini. Ambil satu point. Bawah ni. Kita ukurkan dekat atas ni satu point. 44 darjah. Kata parabolik tu tak adalah. Still okay. Kan dia lebih kurang in average is about 44 degrees. Should be okay. Sebab tu dia bukan parabolik. Kalau parabolik, dia jadi macam ni lah. Dia naik macam ni kan. 55 darjah contoh. Ini dekat sini ya. Ada kemungkinan dia broom jatuh banyak. Sebab dia naik banyak, of course dia akan turun banyak eh. Kalau boleh. So kalau yang ini kurang dalam 44 darjah. So 45 darjah tu adalah area yang ideal untuk dia punya kenaikan. 45 darjah tu paling tinggi lah. Yang ideal condition. Kalau dia turun, dia tak turun dengan banyak. Dia follow lah dia punya ni. Dia turun macam biasa. Okay. So, ini adalah Milux. Dan kita kaji balik area yang macam ni lah. Contoh, kalau short term, ni dah cross EMA. 7.01 dah boleh dah. Macam ni kan? 7.01. Dah cross. Dia cross lagi EMA 21 kan, EMA 50. Nampak kat sini pun dah, kalau anda cross itu dah 45%. Ha. Boleh je kan. Gunakan strategi EMA 7 cross EMA 21. Ha, ni pun boleh juga. Ha. So banyaklah sini kan. Ha. Sini contoh. Ada banyak strategi yang anda boleh gunakan untuk EMA 7 cross EMA 21. Okay, ini adalah Milux. So masih strong lagi ya Milux. So kalau tengok Milux ni sini.
pun dah review banyak kali lah Minax ni. Saya tengok dia punya UR dia. Okey, should be okay lah. Okay, so anda boleh lihatlah kalau anda perlukan maklumat lanjut nak tahu support dia kat mana. Ini support dia. Yang paling strong adalah di 1.06. Ini support paling strong. Kemudian dia punya intermediate dia adalah 1.32. Ini paling strong. 1.32. So dekat area sinilah. Sini strong dia. Intermediate dia di sini. Support dia. So siapa yang ada kat sini kena berhati-hatilah. Okay, sini 1.32. Sini sebab volume besar. Okay, ini adalah intermediate support dia. So support paling strong dia di sini 1.06. Ada di sinilah 0.06 kan. So volume yang besar sini. Okay, volume yang besar sini. So ini adalah dia punya support yang strong. So nampak kenapa? Sebab dia rehat lama dekat sini. So ni strong support lah. Nampak ya? Even kalau anda tak sempat daripada bawah daripada sini pun, anda masuk pun dah dapat hampir kali 40% sini. Okay, anda boleh gunakan ni sebagai panduan lah, sebagai panduan untuk merujuk support and resistance. Sebab resistor dia tak ada, so tak tahulah berapa dia nak naik lagi kan. Sebab dia telah all time high tengok . Sebab kenapa dia power? Dia all time high lah. Nampak? Tengok monthly kan. Nampak? Dia dah naik daripada atas ni. So dia telah all time high. Sebab tu dia cuba membuat sosa yang besar ni nampak. Daripada 2006 sampai sekarang, sebab tu dia cuba buat sosa. Nampak jadi lepas ni paham-paham lah. So tahniahlah siapa yang trade di counter ini. Milax, Cik Milax. Kat quarter memang depan. Kat quarter ya. Okay, minggu depan ya. Tengok Milax kan. Next dia mungkin adalah dia tak tunjuk, tak nampak sini. Ogos, tengok ini November, yes, next adalah November. So coming soon lah, 27 November, so dia akan jadi minggu depan. So hati-hatilah Milas ni kalau sentimen tak bagus dari segi quarter report dia boleh menjunam so kalau nak selamat, secure the profit first lah. So boleh secure the profit. So anda trade, anda pandai-pandailah untuk take profit di mana. Ini contoh Okay, hati-hati dengan QR. Ini Milax. Okay, kita tengok ni. Kita tengok CJ Century CJ Century. CJ Century. Okay, menarik juga kot. Okay, agak menarik juga. RSI, okay. So dia kenaikan dia relax, cun aja, relax je. Nampak. Dia uptrend uptrend. So kalau kita buat channel, okay, buat channel. Ambil daripada sini lah. March kan, April, March. Tarik di sini. Dah nampak lah. So, jajaran dia sangat menarik. Ya, channel dia. So, kita buang background. So, lebih kurang beginilah dia punya channel. Okay, di sini. Okay, menarik . 1, 2, 3, 4, 5 lah ni.
So di breakout ni dia lebih kurang yang kelima. So dalam jajaran yang sama, okay, di channel 1, 2, 3, 4, 5. Tengok dia punya pengukuran FIBO dia, FIBO level ni, Fibonacci. Kita belajar tarik Fibonacci extension, kita ambil dari bawah. Okay, kita ambil daripada sini. Ini tinggi, kita ambil yang paling rendah sini. Okay, kita tengok dia nak tarik sampai ke mana. Dia pergi sampai ke mana eh. Okay, kita just on yang berkenaan. So, ni tak payah. Ya, ya, kita tengok. 1.8. Dengan 2.236. Tengok. Kat mana dia nak letak. 2.236. Okay, kita akan nampak. Oh, 1.618 dia di sini. Okay. Di sini level dia. Okay, dia akan pecah di situ lah. Right, so mungkin ini adalah wave 3, 4, 5. Okay, wave besar ni, ni mungkin wave 3 di sini mungkin eh. Okay, so kita tengok resisten dia di sini. Okay, tengok ada tak? Ada agak. Kan ada situ. Dia akan ikut nombor FIBO eh. Kita tengok yang lagi resisten lain. Okay, kita tengok yang sama. 1.385. 1.382. Sorry, 1.382. So, ada tak resisten dia? Nampak kenapa dia merah? Sebab itulah ada resisten. So kalau anda tarik nombor FIBO yang betul, anda tahu dekat mana dia akan cuba untuk hit. So dengan anda ambil yang dia punya paling tinggi, puncak paling tinggi, okay, pada permulaan ni wave 1, ni wave 2, anda akan dapat tengok dia lalu ni kan, kita dah tahu. Situ adalah kawasan FIBO level. Kita tengok yang satu. Mesti ada punya. Okay, tengok satu. Satu kan? Nampak? Confirm betul. So, ini adalah FIBO level yang dia akan cuba untuk test. Nampak? Betul pun. Nampak eh? Tepat sekali. So, anda boleh gunakan strategi ni lah untuk anda tahu kat mana resisten kan? Nampak? 1.382. 1.18 next dia akan cari. Ini dia punya resistant. So menarik tak? So anda belajar benda baru lah hari ni. So kat sini ada beritahu. So kalau ni pun kita boleh buka lagi kan. Kita ambil lah. 1.786. 1.18 tengok. Dia hit tak? Tu nampak tu? Ada situ resistant. Tengok. Okay ni. Point. 1.6. Itu resisten nampak? Dengan lagi 1.618. Pun sama. Itu resisten nampak? Dia cucuk. Lepas tu sini pun dia datang balik. Lepas tu dia rebound. So anda boleh gunakan lain sebagai panduan. Untuk trade lah. Boleh gunakan di strategi. So kalau anda tak mahir untuk elliptic wave, anda boleh gunakan strategi ni. Just anda ambil tahu di permulaan kenaikan ni macam 1, 2, dia retrace, anda ambil support, resistance dan dia punya retracement untuk FIBO extension untuk anda project the next resistance dia. Jadi anda tahulah next resistance adalah kita boleh gunakan sebagai area yang kita boleh jadikan untuk TP selain kita lihat di history PSF. Sama je. Anda akan nampak. Sama sahaja. Okay. So boleh eh. Gunakanlah di strategi. Tak payahlah nak buat kiraan wave. So nanti kalau kiraan wave tu agak pening eh. Kalau kita tak ada kemahiran dan kita tak belajar. So tak apa. Gunakan di strategi dengan gunakan Fibonacci extension.
daripada support yang paling tinggi di permulaan trend, dia berlaku U-turn kat sini lah. U-turn dan ambil support, resistance dan retracement. Anda buka semua nombor-nombor Fibo ni. Okay, kita tengok nombor Fibo ni. Dah buka lah sini. 618, 786, 1, 618, 2618, 1382, 23. Ini nombor yang sensitif ya. Dia pasti akan cari resistance ni. So ini cara anda trade lah, anda tahulah what will be the next resistance. Sebab tu sini merah, dia tak berjaya, dia turun. So dia kena pecah resistance dulu baru boleh naik. Dan dia akan cari the next 1618. So senang je. Okay, siapa kata tarik Fibo extension senang? Simple je kan? Tarik je. Okay, tarik je eh. Tu support, resistance, retracement. Ada dah dapat dah. Okay, this is Century eh. So tengok, dia kena pecah resistance ni lah. 0.655. Dia pecah ni, dia akan cari yang next. Okay, clear? Alright. Okay, kita tengok next. Oh, saya satu ni tak tengok dia punya QR aja. QR. Kita tengok sekarang ni dia dalam ni. Oh, dia turun lah. Kat sini nampak dia cuba naik lah. Ada sini. Cuba menaik. Overall dia turun lah. Overall. Okay, ini profit dia menurun. Tapi dia punya revenue dia menaik. Tengok. Betul tak? Okay, revenue dia menaik eh. Profit dia memang tak berapa cantik, tapi November cantik. Baru di announce lah, 8 November baru dia announce lah, sangat cun. So okay, walaupun turun sedikit revenue, tetapi profitnya mantap. Okay, ada difference ratio value. Okay, at least tak ada lah, boleh buka. ESG. Oh, baguslah dia punya ESG ya, sangat bagus. Okay. 394 market cap 240 juta. Okay, so ada institusi pun ada kat sini ya. UOB Kay. Right. Okay, so this is CJ Century. Okay, kita tengok Inari. Oh, Inari pun menarik. Ini semua ni counter teknologi. Oh, pasti cantik. Oh, dah cakap dah. Very strong. Okay. Ada seri cantik. Stokastik masih okay lagi. Tengok dia punya weekly. Oh, weekly pun strong. Sangat strong. Very nice uptrend lah. Inari monthly. Oh, cantik. Sangat lawa eh. Tak nampak seni pressure pun. Okay, kita tengok pada bulan March. Kita tarik channel je. Dan kita cuba tengok resistance. Kita tengok Fibo je eh. Kata-kata lawa ni best kalau kita buat channel dan kita tarik Fibo. Tengok sini. Tarik sini. Okay, pastikan dia lalu lah dekat dia punya bawah-bawah ni. Okay, sini. Tarik sampai sini. Resistant. Okay, anda buang background. Okay, dapat dah. So, lebih kurang lah. Cantik channel dia. Lawa eh. Okay, kita tengok dia punya resistance. Okay, mungkin anda tarik Fibo yang ni sampai sini, kita tengok eh. Macam mana dengan resistance dia. Okay, Fibo extension. Okay, tarik sini. Tarik sini. Retrace sini. Okay, tarik semua, tak perlu nampak.
Okey. So kita tengok ni. Empat, dua, tiga, enam. Kita buka semua lah. Tengok kat mana. Oh, nampak tak? Oh, almost to the max ya. Menarik. Okay, background kita tutup. Nampak line saja. Okay. Baik, so kita tengok bahagian ni boleh tutup ni. Kecil sangat. Ambil yang besar saja. Okey. Alright, so anda akan nampak sini. So this is inner ring. Membuang trend line. Okey. Nampak eh. Oh, dah naik sampai tinggi lah. So nampak betul lah sini resisten dia. Dia breakout nampak. Ni resisten dia. Dia breakout. Ni dia jadi support. Resisten jadi support. Ini pun sama resisten nampak. Tu dia. Sini pun resisten satu. Nampak kan? So this is the power of Fibonacci. So anda boleh buat projection dekat mana the next resistance. Ini tak nampak kan? Poin 8 pun nampak dia test. Lepas tu dia naik balik. 7, 8, 6 pun sama dia test. Dia test. Setiap nombor Fibo ni dia akan cuba test. Ni mungkin 4.618 lah kalau anda nak buka. Tengok lah 4.618. Ini dia tak buka lagi. Okay, kita buka ini. Ini pun dia test. Lepas tu dia berjaya ni atas. Dan ini kita kena tengok yang lain lah. Okay. So ini nampak macam ni wave 3, dia sentuh sini. Lepas tu dia retrace. Ini mungkin nampak wave yang kelima lah. Yang kelima. Okay, kita assume ni adalah wave yang kelima lah. Tak kira betul tapi nampak gaya tu macam wave yang kelima lah, sebab ini kan wave 4 biasa dia panjang eh. Jadi ABC ni dia akan buat wave 1, okay. 2, dia akan buat 3, 4, 5, dia habis untuk wave yang kelima. Cik Inari tengok QR ada nampak celawar. So dia adalah all time high tak? Okay, betul. Dia dalam all time high. So kalau monthly, ini nampak macam wave 1, 2, 3 tau. Dia macam wave besar tau. Nampak wave 3 ni. Wave 3 besar ni. Bukan lah nampak. Kan nampak gaya? Macam ni kan? Ini. ABC. ABC. Okay, Inari. Tengok fundamental. You ada lawa eh. Nampak sangat cantik. Makin bertambah profit dia. Profit saja dekat 25% sini. Nearly 25% eh. Sangat padu. So, ada dividen tak? Ada. Wih, tinggi. 11.8%. 11.8 sen per share. Satu share 100 unit. Banyak unit. Para dividen. Okay, tengok fair value. Dia tak tunjuk. Okay, tak apa. SG pun nampak mantap. PE. So, padulah. Sektor teknologi. Okay, ni ada boleh nampak tak? Ni web strength. Weak tunjuk. Okay, so strength.
Okay, this is Inari. Nampak. Masih boleh meneruskan uptrend lagi lah. Jadi buat macam cup and handle lah sini ya, nampak. Ni cup and handle ni. Okay, kita buat arc. Kita buat drawing sikit. So nampak ni macam cup and handle. Okay, ni handle dia. Sebelah sini handle. Okay, sepatu dia breakout. Ya, ni breakout ni nampak tak turun lagi, dia naik dulu lah. Tunggu dia retrace. Tu kira di end of the game lah. So far tak nampak apa-apa penurunan untuk Inari. Okay, next kita tengok Kobe. Kobe pun mantap juga ni. Kobe. Okay. Ini semua sektor teknologi ya. Kobe kat Pening ya. Ini dekat Pening. Aerospace, Semiko dengan EE. So dia ada institusi kat situ. Mesti mantap juga. Okay lah. BB lah dia bagi. Fundamental. Okey, mantap. Ini semua fundamental power ni. Kita tengok technical dia. Support 522.5.1. So ini adalah support yang strong sini. Kat MA20 ni kan. Ataupun moving average 20. Biasanya support dia adalah kat moving average 20. Cuma belum ya. Sekejap. Okey, kita tarik dia punya channel. January, March. Okey, kita boleh tarik sini jugalah. Ataupun sini. Sinilah senang. Pada buat accumulation kan, dekat sini, kita tarik sini. So, Kobe daripada awal, memang awal dari sini. Dapat tangkap sini, biarkan aja. Daripada seringnya 42 jadi 552, lebih kurang 3 kali ganda dah. Nyeri 300% ya. Nyeri 300%. Okay. Nampak macam man lalu ni. Hello. Kita tengok sini. Okay, nampak macam dia main atas-atas juga Kobe ni. Mungkin sini lah dia turun. Kat sini lah nampak. Memang dia main agak tinggi juga. Okay. Makan sikit. Okay, bomb background. So, this is Kobe. The highest peak. Dan dia sentuh kat sini. Trend line. Okay, just sikit ni. Okay, right. Lebih kurang macam ni lah. So kita boleh tarik Fibo. Fibo daripada sini. Kita ambil sini eh. Kita tarik Fibo. Fibo. Okay. Sini eh. Tarik sini. Tarik sini, resistant, sini dia punya retracement. Okey. Tarik sampai situ. Dan kita tengok.
ke mana? Okay, buat background. Okay. So, nampak? Okay. Kita boleh on lagi kat sini. Off. 2.23. Okay, nampak eh? Ha, nampak tu. Betul-betul dia stop kat situ. Sebab this is the fibo level. Ha, sebiji. Nampak. Dia follow eh. Ha, root tu RM10. Ha, tengok ah. Nampak gaya ni dah breakout, cari lagi lah kan. Ha. So nampak ni macam wave yang keempat ni nampak gaya. Ni wave yang ketiga, keempat, ni naik wave yang kelima. Ha, so naik lagi lah. Tengoklah. 2618. Lepas tu kita cari tiga, tengok dia lepas ke tidak. Kalau dia lepas, okey, dia naik lagi. Carilah. Okey. So next dia akan cari sini 2618. Kita tengok previous dia ada tak. Oh, dia all time high. Sebab tu dia mencana. So tak nampak eh kat sini. So kenapa dia breakout di sini lah. 139 terus naik. Okey. So Kobe ni memang cantik lah. Sebab tak nampak dia. Dia cubalah. Dia cuba untuk breakout sini. Ini mungkin 2 rasanya. Tengok buka 2. Kan agak 2. Nampak tak? This is the power of Fibonacci. Tarik sini je. Buat dari sana. So memang betul lah. Dia test dekat Fibo level 2. Untuk harga sini tak berjaya, dia turun. Okey, dia buat retracement, dia test lagi sekali. Okey, dia cuba pullback dan dia breakout terus naik. So kalau kita tengok dari segi risk, risk ambil support dia yang paling kuat adalah dekat sinilah, somewhere here. So inilah support yang kuat. Okey. So kita tengok dekat sini dia ada bagi 522 dan 51. 522 dan 5.1. Okey, 5.1 dia ambil kat sinilah. Dia dah boleh gunakan ni juga sebagai support. Okay, tengok masing-masing punya support lah. Kalau cuba ambil dari sini eh, support dia. Okey. So dari segi risk kita lihat daripada area atas sampai ke bawah. So risk kita dah ada hampir dekat 17%. Okay. So biasanya kita ambil inilah support yang paling kuat. Kalau anda nak swing betul-betul lah. Kalau anda nak betul-betul very short term, this is your support lah sini. 566. Your intermediate support. So kalau break support ni, anda kena cut loss. So area sini, risk anda kalau anda buat short term, okay, ada dekat hampir 7%, 6-7%. So anda kena disiplin lah kalau anda short term. So tengok. Ada orang dia nak masuk, dia nak main, dia tengok je naik, dia terus follow kan. Ima ni Ima 7. EMA 7. Kalau biru ni adalah EMA 7. Dia landing cantik. So sepatutnya kalau dari segi untuk masuk, okay, area yang dicadangkan sebelum ni, based on this case tadi, ni pun cantik lah sebenarnya kat sini. Sebab dia jadi support kan. Ni area yang cantik untuk kita lihat segi EP. So atas ni dah ada risk lah. Risk dah ada. Kalau tengok pada study case Kobe ni untuk next, anda boleh lihat di sini. Okay. So sekarang dia dah lebih sikit daripada situ. So kena lihat, dia akan cari sini pula.
Okey, sini anda ada lagi berapa peratus? Hampir 10%. Hampir 10% di sini. Okey. So anda boleh gunakan Vibo je sebenarnya untuk anda lihat. Kalau tak pandai, guna Vibo je, tarik je. Ambil yang paling rendah. Ambil dia punya resistance yang awal paling tinggi kat sini dan dia punya retracement dah. Anda tarik dah Vibo ni. So anda tahulah kat mana dia akan cuban untuk hit the resistance. Buatlah buka pada 18 sampai lah ke 2.618. So anda tengok kat mana dia cuba hit. So anda dah tahu itu adalah resistance dia. Okay, Kobe eh. Sangat menarik. Okay, next adalah matrix. Kalau kita dengar matrix, matrix. So dia adalah building sector. Besar juga ya. Property, property ya. Project management, project building materials. EPF pun ada dalam ni untuk matrix. Fundamental. Okay. Nampak dari segi revenue dan juga profit meningkatlah. Okay, ada pun okey cantik. Ini naik tapi bulan Ogos dia turun. So tengok next dia adalah apabila hari bulan ke? Oh. So dia tak announce 18 ke? Nampak. Ke baru announce. Matrix. So tengok technical dia. Okey, ha nampak. Cuba untuk breakout ni. Cubaan untuk breakout. Okey, tengok dia punya. Ha okey. Kita tarik dulu dia punya channel. Okey, tarik je dulu. So, okey anda boleh lalu sini lah. Sebab runcit banyak pun tak cantik juga. Okeylah, boleh tarik dari sini. Dan ambil di sini. Okey, so trend yang dia main-main kat sini. Okey, ni bulan Mac ya. Dia naik, lepas tu turun sini. Okey, lepas tu dia naik balik. Naik, 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 naik. So anda boleh ambil dia punya trend dia sini dan sinilah. Jadi kita lihat dari segi Vibo. Okey, anda boleh gunakan yang itu. Okey, ambillah sini. Support dia. Toncik kat sini. Resistance dekat sini. Retracement ni dekat sini. Okay. Then kita buang trend line, kita tengok nombor ni tak buka. Okay, tengok yang lain. Tak buka. Tengok. So betul tak? Satu ni pun dia dah test, nampak. So next mungkin perlu buka 1.382 lah. Okay, nak buka 1.382 ataupun 1.236 pun ada. So tengoklah next dia akan cari sini pula. So kita tengok matrix ni ada tak previous resistance. Ada betul tak? Ada sini nampak. Previous resistance betul. Ada kan? Itu dia 1.236. Itulah resistance dia. Nampak kan? Ini kelebihan nombor Vibo. Anda dah tahu lah. Okay. So next cari sini lah. Okay. Sini eh. Cari situ.
So biasanya nombor fibo ni sesuai untuk swing, eh? Untuk swing. Tengok sini. Okey, dia cuba buat support kat situ dah breakout. Tapi dekat 0.86 dia tak berjaya. Dia main kat support sini pula. Okey, lepas tu dia breakout lagi. Lepas tu dia main kat sini pula, support sini. 0.8 ni dia punya support lah. Lepas tu dia pergi kepada satu fibo level 1 dan dia cuba breakout. Okay, so perlukan sedikit volume yang besar lagi lah untuk dia hujan naik ke atas. Ini nampak ada berlaku buying pada hari Jumaat. Nampak nampak macam inverted hammer lah. Di atas dia ada toncit sedikit. Okay, ini adalah matrix. Okay, menarik ya, menarik. Matrix ini sangat menarik. In terms of weekly, masih strong lagi ya, masih strong lagi. Ada momentum. So ada momentum. Weekly memang cantik, tapi dia banyak toncit lah. Counter ni banyak toncit. Toncit atas ada, toncit bawah ada kan. Tapi dia okey lah. Dia stabil. Okey, counter macam ni biasanya sesuai untuk anda yang nak invest lah. Sebab kenaikan dia tak mendadak ya, tapi kalau anda masuk betul, so cantik lah. Contoh anda masuk kat sini. Dan nampak dia main-main kat MA200 kan kat sini. Contoh. Okay, di sini nampak ya. Dia kena uptrend lah. Uptrend kat sini. So dah cantik dah. Kalau sekarang anda masuk, dah relax. Dah right dekat 24%. Relax je. Jadi dia uptrend. Dia dalam channel. Apa nak invest lah kan. Daripada Februari 21 sampai November. Dah 24%. Relax je lah. Kalau ada tengok sini ada dia punya area TP, ada TP lah sini. Yang ni biarlah dia retrace dulu. Okay, kat sini baru masuk balik. So ni adalah area yang cantik untuk anda. EP sini, kawasan sini. Di sini pun sama sebab dia buat information. Sini cantik. Okay, sini pun cantik. Area dia, dia kat bawah BB, lepas tu dia rebound. So ini area yang cantik. Cun lah, cun. Sini, sini kena tengok confirmation lah. Siapa dia buat? Ini macam subway 1, subway 2, baru ni. Mungkin ada peluang di sini lah. Okay, so ini adalah matrix. Kita tengok counter lain. Ini Nasdaq, MMC Corp. Okay, MMC Corp. Telecommunication and Media Equipment Service Providers, MMC Corp. 7 pelabuhan tersibuk di dunia. Nampak ya. MMC. Macam tu je lah. So kalau ikutkan memang tak menarik lah. Tak ada sebarang kenaikan yang mendadak. So very small lah. Very small. Kenaikan yang sangat sikit. Volume pun okay lah, ada lah 1 juta, 2 juta, 7 juta. Tapi tak ada nampak significant lah. Okay. So tengok dia punya fundamental. Okay, fundamental okay lah. Cun memang power lah. Dari segi revenue stable, dari segi profit dia tinggi. Maksudnya port ni running lah. Ada PMC ni ada banyak lah. Ada port, so ada. Dia fokus kepada gas yang dia punya adalah syarikat. MMC, Malakoff dia buat MMC. Alam Fora dia buat MMC. So ni buat Malakoff Group dan di minggu besar dia adalah MMC. Okay, last kita review. Nadi BHT.
Sama pun D. Ia adalah financial, financial services, IFM, personal goods, coronavirus, and financial. Nadi Berhad. Tepangkan profil ni. Sebab ada proposal nak private pada RM2, betul. Yes. Sebab tu dia stand kat situ. 267. Contractor and construction works. Okay. So, 267 market cap. Fundamental, alright. Okay, cun. Okay, ada revenue. Revenue dia almost dekat-dekat situ. Okay, average. Then, profit semakin menaik. The next quarter will be November. November atau December. Sebenarnya, August ni September. So, dia akan jadi bulan December. Okay. So, technical, dia baru nak lepas ni lah. So, ni dia panggil sebagai super penny. So, sekarang penny. Okay, so nampak macam ada sikap kutu sikit lah. So, kalau cantik, dia dapat breakout area 50 sen lah. Oh, nampak. Okay. So, dia kena breakout 40 sen untuk dia menjadi all time high. Apa sen. Okey. Anda boleh tarik channel kat sini. Okey, channel. Okey, tarik sini. Okey, mungkin sampai sini. Okey, tengok yang the highest level. Okey, kemudian background kita off. So, this is the channel. Okay, sini pun anda boleh tarik. Kalau nak tarik tinggi sangat, tak boleh. Ya. Mungkin tarik sini sampai sini. Sebab nanti sebab dia tak naik atas lagi. So, kita ambil yang bawah. Okay, untuk anda tarik Fibo. Okay, bawah sini. Ambil sini. Resistant. Ambil supportnya di sini. Okay, retracement di sini. Support, resistance, retracement. Okay, kita tutup ni. Okay, kita buka yang ini saja. Tengok. Buang trendline, kita buang background. Okay, tengok. Alright. So nampak 168 nampak tak? Cubaan. Satu nampak ada sentuh. Mana 18.786 pun sama. Okey, sekarang ni dia kena breakout 1618. Dia dah breakout. Okey, berjaya eh. Okey, dia berjaya. Okey, kalau berjaya kita tengok ada dua. Okey, berjaya juga. Okey, nampak ada sentuh kat situ 2. Tengok 2.236. Tu will be the next resistance. Okey, anda lihatlah dia berjaya atau tidak pada 37 sen. Ini 355. Dia closing pun dekat 355. Nampak tak? Inilah kehebatan nombor Fibo. Dah tarik betul kan? So, anda akan dapat Fibo level yang betul. So, yang ini jangan tarik yang tinggi ya. Tarik yang rendah. Support, resistance, retracement. So, anda tarik macam ni, anda akan nampak. Keseluruhan resistance yang dia akan test based on Fibo level. So, rasa nadi di sini lah next. Okay. Dia berjaya pecah sini. Dia akan cari dari sini pula untuk the next resistant. So dia punya yang paling kuat adalah kat sini 40 sen nampak. Betul. 2618 40 sen pula. Nampak tak? Inilah nombor Fibo. So dia adalah sangat sensitif dan sangat signifikan
So kalau anda mahir, so anda akan dapat macam ini. Okay, menarik ya. So anda gunakan Fibonacci extension. Okay, menarik ni. Ni kalau yang agak menarik. So in terms of entry, okay, anda boleh nampak. Biasanya kita nak entry paling cantik pada dia uptrend. Okay, tengok sini. Okay lah, mungkin area sini adalah cantik untuk entry. Okay, sebab dia adalah EMA 200. EMA 200, yes. Okay, sini. Saya lihat sini pun area yang cantik. Ini ada resistance, dia rebound, dia breakout lah. Sini area untuk. Anda boleh gunakan Fibo juga untuk anda lihat kepada nak EP kat mana lah contoh. Pun boleh. Okey, sini pun kalau kita gunakan moving average, sini kita boleh consider untuk EMA 7 cross EMA 21. Sinilah, anda akan right sampai situ. Okey, sini right sampai situ. Sini, right sampai situ. Anda tengoklah. Nampak kalau anda ambil dari sini, so anda dah hampir 20%. Macam tu je. Sini. Okay, dia cross sini kan. Anda ambil yang dia cross. Okay. So, estimate hampir 24%. Okay, lagi satu. Daripada sini anda masuk, dia cross 57 dengan moving average 20. Okay, kat sini. Ambil hijau je lah. Hampir 38%. Pada satu counter je kan. Nak EP bukan EP hari-hari. Kalau anda nak swing, EP dia ikut pada cunnya. Setup anda macam mana? Kalau setup anda kata anda nak cari yang EMA 7 cross EMA 20 atau EMA 21 ataupun moving average 20 ikut range band, inilah jawapan dia. Gunakan strategi moving average untuk anda EP. Pak sini, dari sini kan. So, di sini, kita boleh nampak kenaikan. Anda pun boleh buat channel yang kecil kan. Untuk monitor, boleh je. Okay. Alright, so kita dah lengkap semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang tak banyak lah counter yang breakout. 52 week high ya. Hanya ada 7 counter based on volume lebih pada 500k. Kat sini volume yang orang minat adalah Inari. 25 juta. Banyak tu 25 juta. So anda dah haraplah dengan harga dia. So ratusan juta lah lebih kurang. 100 juta dia punya total value dia lah. Nanti market cap Inari pun dah berapa ya Inari. Tengok market Inari. Tak 1 bilion. Inari. File. Ada. 1.5 bilion. Market cap. Besar. Sangat besar. Okay, alright. So, rasanya kita dah complete 7 counter yang anda boleh nampak. Ada yang menarik eh. So, inilah counter Friday rule. Yang mana dia akan Friday rule, dia akan naik lagi. Naik lagi, anda follow. So, anda lihat yang manakah yang anda rasa boleh untuk anda cari peluang pada minggu hadapan. Okay, so rasanya untuk hari ini itu saja. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kelas pada malam ini. So dengan ilmu Fibonacci extension tadi, so harapnya anda dapat ulang kaji. Okay, nanti boleh tengok balik video ni. Okay, bagaimana cara untuk anda tarik Fibonacci extension yang dia ada 3 poin utama, iaitu support, resistance dan retracement. So anda ambillah yang support dan resistance yang terdekat, bukan yang support yang paling tinggi.
tapi yang paling terdekat dengan anda punya V point yang paling bawah tu. Biasa cikgu akan ambil daripada March 2020 semasa PKP yang awal dulu. Okey. So anda tarik dari situ anda akan dapat di manakah anda punya resisten. So anda menjadikan sebagai strategi untuk anda melihat kepada peluang untuk mencari area TP anda dan juga untuk anda lihat dia RBS, resistance become support. Okey, dengan itu cikgu akhiri dengan terima kasih. Okey, selamat beristirahat untuk esok hari. Okey, anda boleh ulang kaji. Alright. Itu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye. Assalamualaikum.